Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balapan Top TV YouTube channel. Dan saya Didit Lopo, sekarang ada di kota Surakarta, di Ningrat, Bekas Solo. Sekarang saya mau meluncur ke markasnya Resertis. Jadi Resertis itu adalah brand aparel yang mungkin bisa dikatakan sebagai pionir, pionir yang fokus di drag bike. Selain drag bike sebenarnya dipakai di road race, dipakai di balap apapun, atau dipakai ke mall itu juga oke, gitu kan. Nah, mau ngapain juga saya ke sana, nanti ikuti baik ya, ikuti aja ya. Nah, sekarang saya sudah ada di depan workshopnya Resertis. Kita langsung masuk aja. Ini langsung ketemu sama ownernya, Mas Eko. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Kayaknya senyumnya semeringah banget ini. Senyum Vol 15 ini. Siap-siap. Ini adalah apa, Mas? Workshopnya? Workshop Resertis. Jadi ada gudang dan tempat barang baru tersedia buat main gitu, Mas. Untuk apa, store-nya ada sendiri ya, Mas? Ada ya? Sendiri di jalan 2, sekitar 3 km. Desain semua di sini, Mas? Di sini. Untuk desain, untuk penjualan kayak gitu? Di sini, online di sini semua. Siap. Kita lihat-lihat dulu, Mas. Oke, silahkan. Oke. Semua stoknya itu ada di sini. Ya. Baik yang online, ya semuanya. Ini sebelum dikirim-kirim ke reseller apa? Reseller juga. Sebelum dikirim ke reseller, store, tata, belum ada. Sekarang resellernya ada berapa? Kalau reseller enggak terdata sih. Pembayarannya ada banyak. Tadi dia di atas 20-30an. Tapi kalau yang reseller store itu kan ada sekarang tuh. Reseller kan istilahnya mini store nih. Saatnya kan di Solo yang mini store itu ada 12. 12 kota ya. Di banyak kota. Ya. Jawa atau ada yang luar Jawa? Jawa dan Bali, luar Jawa. Jawa dan Jawa. Bali, Sumatera gitu. Berarti kalau ada yang minat? Oh, bisa tapi tahun depan. Tahun depan. Sabar. Siap-siap kita. Jadi untuk apa yang diproduksi sama Resertis itu apa aja, Mas? Wah, banyak sekali. Sekarang itu yang agak unik ini. Ada masker. Masker juga dibikin, Mas. Lanjut. Ini masker ya, Mas? Ya, ini masker. Kalau baju, jaket, itu kan udah umum. Kalau ini kan spesial nih. Jadi ini buat yang nonton balapan ya? Oh iya, bisa buat naik motor juga bisa. Oh, buat naik motor. Jadi kan nggak kelihatan gantengnya nih. Oke. Okay. Ini terutama kalau nonton drag, Mas. Iya. Kalau nonton bak asapnya kan tahu sendiri iya, ya. Oke. Okay. Ini berapa, Mas, dijual, Mas? Ini banderolnya 45.000, sorry. Oh, 45.000, tapi jamin anti polusi. Iya lah. Oke, siap.
terus kita mau ngobrol-ngobrol nih mas mengenai resertis. Sejarahnya gimana sih resertis? Sejarahnya panjang lah. Disingkat nggak bisa. Oh, disingkat nggak bisa ya. Tapi ya ya diceritain sedikit lah. Apa yang perlu diceritain ya? Pertama tahun berapa sih mas? 2012, 1 Maret 2012. 1 Maret. Ya. Pasti hafal banget ya tanggalnya. Hafal lah. Soalnya itu aku bikin mulai bikin cari nama yang cocok itu dari Desember 2011. Ngacak-ngacak nama, akhirnya dapet resertis itu pas 1 Maret itu. Kenapa resertis? Dapatnya ilhamnya itu dapat dari mana ilham? Ya, itu dari kata-kata reser dati saja sih sederhana. Gitu sederhana itu mas. Baju. Is baju, peser pembalap, ya, baju gitu. Yang dipakai pembalap gitu aja. Tapi walaupun sederhana itu lama ya masa? Ya kan, soalnya emang susah bikin sesuatu yang sederhana tapi bagus kan susah. Susah memang benar-benar. Terus 2012 itu pertama jualannya gimana mas? Online Facebook. Online Facebook, oh, ya, waktu itu Facebook ya. Belum ada Instagram. Online Facebook, ada di balapan itu juga nggak mas? Di balapan itu pertama kali jualan di Sragen. Itu sekali. Event lokalan itu? Event lokalan itu, lokal-lokal. Itu memang promonya di Facebook? Iya, promonya di Facebook terus. Kan kita pertama jualan pre-order ya, maklum lah modal kecil. Kita pre-order, bikin baju aku cuma dua, aku foto, aku pre-orderin. Itu satu, ada tiga desain. Satu itu dua ibu, dua racing itu kejam. Yang ketiga keep calm and gas call. Gitu. Nah, tiga baju itu pre-order, masing-masing desain itu sampai sekitar 30-40 piece yang di pre-order. Kan lumayan tuh buat modal. Terus? Nah setelah itu baru ada mulai continue setiap bulan keluar berapa desain tuh mulai. Tapi dengan sistem yang sama pre-order dulu? Enggak, udah berani fresh order, udah berani ready stock. Oh, soalnya gitu. Udah ada modal. Oh modalnya dari yang tadi ya. Itu dulu di sini juga bang tempatnya? Dulu 2,5 kali 2,5 ini aja. Ini masih taman, masih apa rumput-rumput. Jadi ya, asal sebenernya ada tempat buat ini ya mas ya. Untuk apa kesusahannya apa sih mas? Awal-awal ya kita cerita masih di awal-awal masih. Kayaknya nggak ada sih. 2012 kan nggak ada. Soalnya senang aja sih. Mengalir itu. Ya soalnya apapun yang kita lakuin kalau seneng kan pasti nggak ada susahnya sih. Oh benar banget. Seberat apapun itu nggak ada yang terasa berat. Benar banget. Ya berat sih mas. tetap berat. Cuma tetap survive. Ya sama kayak saya mas. Maksudnya kalau karena saya hobi saya nggak dapat duit pun kita udah seneng kok gitu kan. Apalagi dapat duit gitu loh. Wani pere ya. Oh, iya. Siap. Oh ya untuk apa di drag bag sendiri, woi yes. Aparel yang khusus di drag bag ini resertis itu pionir, benar kan mas? Kalau nggak salah dulu itu belum ada loh mas yang benar-benar fokus di drag. Iya bisa dikatakan seperti itu sih kalau bisa sombong. Nggak apa-apa mas dikit-dikit. Yang penting kan realita. Cuma sekarang rame ya mas. Waktu itu zaman booming-boomingnya resertis itu yang benar-benar tahun berapa mas? Kalau booming kalau sekarang sih kalau masalah booming ya semakin kesini emang semakin gede sih. Pasti. Cuma kalau yang aku rasakan lonjakan yang cukup tinggi, cukup besar itu di pertengahan 2013 sampai 2014. Karena itu di situ kan dulu ada tim Color Hijau yang cukup besar. Iya, dari Nganjuk. Cukup hits. Aku punya mengerjakan aparelnya Color Hijau terus ke depan dapat support event Trendy Promo yang waktu itu merupakan event paling mungkin sampai sekarang udah masih bisa dikatakan itu yang paling gede sih untuk parameter drag bike nasional. Nah dari situlah terasa lonjakan yang paling gede. Nah setelah ada di akhir 2014 kan TPM udah nggak lanjut, akhirnya kita mulai expand ke industri clothing umum secara umum ya, ke indie clothing, ke event. Itu 2014 mas? 2015 aku baru. 2015. Terus 2015 itu malah ikut pameran-pameran apa gitu ya? Iya, ke clothing terus. Siap. Wah, berarti sampai sekarang mas? Masih sampai sekarang. Event apa aja mas yang rutin diikuti sama resertis? Kalau event yang paling gede itu namanya Kickfest ya. Kickfest itu kan dari dia pionir untuk apa clothing, event clothing itu. J-Club juga pernah, cuma nggak ikut terus. Terus ada showcase jadi clothing itu. Memang di umum itu juga laku mas?
atau anak-anak racing juga sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kan kenapa ya kan kalau dikatakan tadi paling boom itu kan semakin kesini emang semakin naik ya masa kita apa pemasaran kita semakin luas karena memang kita dulu sejak 2015 itu mulai ke segmen yang lain, segmen secara umum. Jadi kita di drag masih ada, tapi di segmen lain juga dapat. Apa maksud segmen lain itu tetap racing atau? Ya mungkin di musik lah atau orang-orang musik yang kan sering lihat kita nih di clothing nih. Jadi oh ini apa sih, pengen nyoba. Mungkin sekali nyoba, kedua oh lihat oh ini barangnya bagus, lumayan enak dipakai, terus nggak kalah sama yang lain. Akhirnya kan oh buat koleksi pertama, terus akhirnya temennya mungkin lihat bagus, akhirnya juga mengoleksi juga. Akhirnya kan perkembangannya sudah sedikit seperti itu. Jadi mereka itu nggak lihat itu namanya racer, racer race itu harus balap gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak sih. Sekarang enggak ya? Soalnya aku sekarang udah bisa kalau lihat feed-nya Instagram-nya racer race itu kan udah aku kemarin bikin ini. Kamu tim cewek apa tim cowok kan gitu. Jadi di situ aku kumpulin nih pembeli-pembeli cewek yang mau difoto pas di booth indie clothing itu. Pembeli cewek dan pembeli cowok. Nah, pembeli cewek dan pembeli cowoknya itu hampir 60-40 lah. Jadi misalkan di angka 100 pembeli itu 40-nya itu cewek. Ternyata rame juga cewek. Terus cewek yang kita kan bisa lihat nih masnya attitude-nya orang racing itu seperti apa kan bisa lihat. Nah, itu banyak nih orang-orang attitude-nya orang racing. Apa ini? Masa kan cegayanya kan selingan gitu. Oh, kayak seenaknya gitu. Itu kan. Tapi di situ banyak nih cewek-cewek yang kelihatannya masih terpelajar anak musik mungkin ya mas ya, musik terus orang-orang yang berbaju rapi gitu kan kayaknya nggak mungkin nih nonton drag gitu. Nggak mungkin nonton drag. Berarti beli bajunya. Berarti mereka memang senang dengan desain, dengan dengan apa maksudnya ya, dengan produknya mas. Ternyata bukan karena senang racing terus belinya racing, kan ada juga mas yang seperti itu. Ternyata sampai ekspansi ke umum ya mas, makanya cukup rajin banget loh. Saya lihat rajin banget ikut expo ini, expo itu gitu loh mas. Oh, ternyata kayak gitu. Nah tadi kan bilang mas, tadi banyak orang-orang non-racing juga beli. Memang produknya resertis itu banyak juga yang desainnya non-racing. Iya, kalau desain kan sekarang bisa dilihat sih. Kita akan. Kalau ini mas, ini contohnya ini racing atau non-racing? Ini racing nih, masih termasuk non-racing. Ya begitu kenyataannya. Ya. Non racing. Terus ada yang memang desainnya memang simple, jadi ya seperti apa ya contohnya ya. Nyari nih. Nah gimana mas contohnya yang non racing? Seperti ini ya. Ini apa bisa dikatakan nih nggak terlalu racing ya. Nggak bisa dipakai siapa aja sih. Ini dibawa ke mall juga asik aja ya mas ya. Ini aku kalau ini aku terinspirasi dari baju-baju seperti Deus gitu loh, semacam kulturnya dia. Berarti terus cari referensi terus. Iya, lebih ke situ sih, cari referensi trennya lah apa gitu. Sekarang lagi sekarang memang trennya apa, Mas? Untuk tahun 2019 menjelang akhir trennya. Kalau menurutku trennya sekarang itu apa aja tren sih? Apa aja tren? Yang penting apa, Mas? Yang penting resertis. Oh, pinter. Oh ya, selain t-shirt juga jualan apa, Mas? Topi ada. Oh, ada topi juga. Ini topi. Ini racing atau non racing? Oh, ini 100% racing nih. Soalnya kalau balapan harus pakai topi ini. Okay. Nggak panasan, biar kulitnya terbakar. Terus tadi ada juga masker ya, Mas ya. Sampai masker aja dibikin ya. Ini sedikit bocoran nih, kita lagi riset bikin kursi. Kursi balap. Kursi balap itu yang biasa di pedok seperti ya, itu. Iya, tapi ada kita bikin. Ada desain beda itu. Ada. Kita tunggu. Kira-kira kapan keluar, Mas? Fall 16 berarti setelah ini sekitar 2 mingguan lagi. 2 mingguan lagi enggak lama ya, Mas. Udah siap-siap berarti ancang-ancang. Untuk desainnya racing tapi ya. Ada jaket ya. Jaket apa bilangnya apa, Mas? Hoodie. Hoodie ada. Jaket printing yang racing banget ada. Ya, itu masih terus karena rutenya kita kan dimang di situ. Terus memang ramen mana, Mas? Racing sama yang berimbang sih kalau sekarang. Yang jadi, kata-kata itu loh, Mas. Jadi kan segmennya kan bisa dikatakan gitu ya, menengah ke bawah, menengah ke atas, kan bisa dikatakan gitu. Itu umur yang ke bawah, menengah ke atas kan bisa dikatakan. Jadi semua ada golongan-golongan. Kalau yang racing itu kan yang menengah ke bawah, yang lebih
full color gitu. Yang warnanya. Soalnya dia dikasih simple juga nggak mau. Maksudnya dikasih misalkan topi yang semacam ini juga mungkin nggak mau dia. Kan ini terlalu simple. Pengennya yang kelihatan nonjol banget. Iya. Siap. Oh iya guys, peserta sendiri selain ada Mas Eko juga ada sang istri. Ini duet maut sebenarnya. Duet maut ya Mas ya. Dari awal memang mendirin benar-benar bareng sama istri. Iya, mau sama siapa lagi? Jadi tugasnya gimana Mas? Pembagian ada, apakah ada pembagian tugas itu? Kalau pada dasarnya aja seperti ini ya, dibikin simpelnya. Aku bagian bikin barang, semuanya barang aku yang bertanggung jawab membuat dan istriku yang bagian menjual. Oh gitu. Jadi nggak ada yang sama barang itu nggak efek? Ya nggak, nanti beda jalur sih. Oh emang bagus ya. Dari awal sudah seperti itu? Iya, ya, emang bagusnya kayaknya seperti itu deh. Perlu dicontoh ya. Kalau sama-sama ngejual ntar berebut Mas. Siap. Terus gini Mas, gimana komentarnya tentang sekarang banyak brand? Sebenarnya nggak dibilang banyak sih, nggak juga ya. Karena banyak yang timbul tenggelam juga. Iya. Itu gimana komentarnya untuk tahun 2019? Brand racing. Kalau brand racing itu apa ya komentarnya ya? Semakin ramai itu. Iya, semakin ramai sih. Persaingan semakin ramai. Terus ya kalau yang boleh dikatakan sih kayak mulai kurang sehat sih. Itu dapur lah. Rahasia dapur lah seperti itu. Oh, rahasia dapur berarti produksi ya, mana urusan-urusan kayak produksi. Mulai dari ya penjualan, dari produksi, masalah apa ya? Etika desain mungkin juga gitu-gitu semacam itulah. Siap. Untuk setiap bulannya sendiri, setiap bulan desain baru itu keluar tiap apa sih Mas kalau teaser? Kalau jadwalnya sih 2 minggu sekali, tapi kadang terkendala dalam masalah hari aja sih. Misalkan nih barang 2 minggu sekali, misalkan tanggal 1 sama 15. Nah ternyata tanggal 15 itu hari Sabtu, kita nggak mungkin kan keluarin barang hari Sabtu. Kita mundur dulu lagi, jadi tanggal hari Seninnya, tanggal 17. Yang jelas setiap 2 minggu sekali. Ada nah, barang baru, kali, ya. berapa barang biasanya? Banyak sih, rata-rata sih di atas 40 macam. Oh ya, terus gini, saya lihat juga resertis paling jarang kasih diskon ini. Kayak nggak ada promo, jarang-jarang ya. Atau saya nggak tahu? Enggak, emang nggak ada. Setahun sekali itu pun beli 2 gratis 1, satunya itu nggak bisa milih. Oh gitu. Jadi emang unik sih customernya resertis ya. Mungkin kalau produk lain aku nggak tahu. Tapi muka resertis apa seperti itu sih. Oh, gitu. Kalau dikasih diskon, barang yang ada tulisannya diskon itu nggak mau beli. Sepi malah masa gitu. Iya. Bukannya malah rame di diskon terus rame malah nggak. Nggak, kayaknya emang gitu kan nih apa barang diskonan masih jelek nih mungkin gitu. Oh malah jadi, bagus gitu Mas. Jadi sepanjang tahun nggak ada diskon kecuali ya. Pas 1 Maret ulang tahun itu beli 200 yang itu pun karena ulang tahun. Karena ulang tahun kalau enggak ya enggak. Jadi karena ulang tahun bukan karena kehabisan stok. Apa bukan kehabisan stok? Stoknya berlebih. Wah berarti rame ya. Alhamdulillah. Omsetnya? Waduh jangan dikatakan itu nanti kok tanya yang ini. Ya ini aja yang udah didapat ya itu dari dengan bisnis aparel. Saya lihat kan mobilnya udah ganti nih. Udah 2 kali ganti nih. Ya kan Mas ya? Oh iya, yang jelas sih hidup jadi lebih mudah. Ibaratnya kan kalau kita lebih banyak penghasilan kan mau berbuat apa aja lebih mudah lah. Misalkan mau ya istilahnya mungkin bersedekah, berbuat baik kepada siapapun kan memang uang bukan segalanya, tapi tolok ukur penilaian orang kan dari situ. Dari situ. Kenyamanan juga ya Mas ya. Maksudnya kalau kita punya uang juga contoh aja makan kayak apa kita nggak mikir ya kan nggak mungkin sekarang Mas Eko nggak mikir sekarang mau makan apa ya namanya bisa makan apa enggak ya sekarang mikirnya mau makan apa ya itu juga bisa jadi ya Mas ya tapi apa Mas selain mobil apa rumah ya ada rumah terus jangan dilanjutin deh ini nggak yang jelas Mas Eko dan istri itu salah satu contoh pengusaha muda aparel yang benar-benar dari nol ya Mas ya? Kayaknya malah dari minus deh. dari minus dan sampai sekarang. Istimewa karyawan berapa Mas? 10 sekarang.
sekarang 10 yang benar-benar aktif ya. Iya. Ini berarti kan mengkaryakan 10 orang di sini. Yang di sini. Belum di store-nya. Enggak, maksudnya yang berbeda itu di tempat produksinya kan. Oh iya. Ada kerjasama di sana, tapi kan bukan pegawai itu sih. Ada vendor-vendor gitu ya, mas, vendor-vendor produksi itu banyak juga orangnya gitu kan. Banyak gitu. Kalau di tempat satu penjahit itu bisa sampai 10-20 orang. Itu berarti kan intinya bagi-bagi rezeki juga ya, mas ya? Iya, menguatkan ekonomi lokal lalu bisa diganti. menguatkan ekonomi lokal, berarti semua di Solo? Ya beberapa, cuma kecil sih, maksudnya berapa persen cuma yang ada di Bandung ini. Oh, cuma sedikit aja yang di Bandung ya, mas? Kenapa nggak bikin konveksi sendiri, mas? Karena kan ada beberapa bahan itu yang nggak ada di sini dan... tempat produksinya nggak ada. Nggak, maksudnya resertis bikin konveksi sendiri biar lebih ini atau ada prinsip tersendiri yang membuat lo ya? Nggak. Soalnya kayaknya Alvin Star pun nggak punya konveksi sendiri sih. Wah, memang dia cuma punya brand, punya desain. Iya gitu. Gitu. Malah pusing juga mas mikirin konveksi. Iya. Ini aja kalau ada kesalahan tinggal marahin mas. Nggak pernah marah. Beneran? Kalau salah pasti dimaafkan. Kalau salah siap. Ini benar-benar bisa jadi contoh buat balapannya semua pastinya. Dan saya juga lagi nyontek kesuksesannya dia dari nol, karena saya tahun 2013-an mungkin ya mas, kita pertama kenal ya mas, 2013 akhir. Itu mulai-mulai kenal, jadi ngerti kan dulu. Dulu berat badannya masih 55 kg, aku 52-an lah. Oh ya, terus rahasianya apa nih mas? Rahasianya apa? Kalau orang Jawa bilang sih cocok susune. Yone aku cocok susune. Masa dibilang masa yang keris apa? Yang kamu juga naik lo, 65 sekarang. Oh iya kan dikit, Mas. Masa tak bilang enggak cocok susune. Ayo. Memang jaga ini ya, pola makan itu. Iya enggak sih. Kalau lapar ya pasti makan. Berarti apa nek cara wong Jawa iki pawakan. Memang mawakannya memang bukan gembung. Bukan ganteng kali ya. Nah, itu percaya aku, Mas. Oke. Sukses ya, Mas ya. Ya, salam buat pecinta aparelnya Resertis ini. Oke, siap. Ini ownernya ya. Jadi kalau ketemu di jalan minta kaos saja. Siap. Oke, sampai ketemu balapan ya.